Ine Febrianti ini artis film yang luar biasa menurut saya, dan kebetulan sekarang ini saya pengen motret dia lagi, dan saya pengen tahu sekarang ngapain saja. Oke, kita ikutin. Nah, iya, sudah. Sehat. Keren, makin keren loh, dari makin tua. Kamu makin keren. Kece. Iya lah ya, terakhir kita 20 tahun yang lalu lebih kayaknya. 95 kali ya. 94, 95 benar. Sama Mas Dari. Benar. Itu. Usia aku masih 19. Masih remaja. Sekarang masih 21. Sekarang masih 24, Mas. Ini makeup udah ya, Mbak Eva? Tinggal. Udah, oke, coba deh. Baru badan. Ya boleh, ya kita casual aja dulu ya. Ya, oke, keren. Kan udah 20 tahun gak dipotong dari 20 tahun. Sama, deg-degan. Fokus di, apa, lagi bangun art center di Jakarta. Oh, iya. Jaga Karya, wah keren. Aku juga memang lebih terfokus ke teater. Tapi sekarang beberapa... Ya teater memang sih, udah agak juaranya lah. Udah. Agak picky untuk film, tapi sekarang oh, iya? Ada beberapa produksi film. Oh, bagus. Luar biasa. Senang, saya sering ngikutin sih. Sering ngikutin, walaupun kita nggak ketemu ya. Iya, kita terakhir ketemu tahun 2016. Iya, 2016 waktu, ya, zamannya. Pemilihan gubernur, ya benar-benar. Iya. Cuman ngobrol aja, kita nggak pernah motor sekarang ini. Iya. Asik lah. Dari sejak terakhir kayaknya itu masih SMA. Gak ada yang berubah. Oke, jadi saya kan coba ini relax aja kita foto ya. Jadi kebetulan ini mau pakai casual, jadi saya tinggal capture. Sebetulnya yang saya capture adalah karakternya, ya. Karakternya, moodnya ini, karena saya mau ngambil inilah dia, ya. Jadi dengan gaya dia, dengan pakaian dia, saya tinggal capture. Oke, sip. Seru banget ya, yang pasti udah lama sekali aku nggak difoto sama Mas Darwis, udah 20-an tahun lebih. Terakhir tuh tahun 95 kalau nggak salah. Mas Darwis tentu saja adalah seorang fotografer profesional senior yang kita tahu lah ketika dia udah pegang kamera, walaupun udah 20 tahun berselang gitu. Mas Darwis menurut saya adalah salah satu fotografer yang bisa ngasih energi yang bagus gitu untuk modelnya gitu. Jadi emang langsung ngeklik dan aku ngerasa ada apa, dia bisa memberikan, walaupun gak banyak ngomong, tapi saya tahu energinya beliau ini luar biasa dan hasilnya wow. Ya. Nah, ya. Ini mundur ke belakang lagi, boleh? Lagi stop. Baru ke tengah sedikit ini. Yes. Tadi kita motret itu ada 3 baju, aku ganti baju 3 kali. Yang pertama memang aku request sih sebenarnya ke Mas Darwis, karena dia
di awal beliau minta untuk saya pakai kebaya. Dan kebetulan kan aku udah sering banget berkebaya. Peran-peranku terakhir ini semuanya berkebaya dan aku gak, mas jangan kebaya dong, aku pengen yang jadi diriku sendiri gitu. Yang akhirnya tadi diskusi dan ada satu baju casual, baju putih dan celana jeans dan sepatu cats, itu ya kostum saya sehari-hari. Dan yang menarik kan di sini ekspresi yang dibutuhkan memang ekspresi yang sensual gitu, yang mungkin dengan sendirinya keluar seperti itu karena memang Mas Darwis tuh kayak ngasih kalau dilihat-lihat dari karyanya beliau, memang kan semua objeknya adalah perempuan dan sisi keindahan perempuan itu yang ditonjolkan gitu. Dan dengan sendirinya meskipun casual, aku tiba-tiba ya itu aja, mungkin energinya nyambung. Dan kayaknya yang aku present tadi adalah selain diriku sendiri tapi dari sisi yang lain gitu. Menarik sih. Terus yang kedua juga ada rok dan sepatu boots yang aku suka banget gitu, yang sepatu boots yang udah belel banget. Nah itu juga represents myself, walaupun roknya nggak terlalu sering saya pakai, makanya aku pengen pakai rok hitam itu karena aku rasa itu bagus untuk pemotretan. Ketiga adalah kebaya. Kebaya ini juga menarik karena kebayanya juga loose ya, bukan kebaya yang dibebet. Terus juga tadi ada properti rokok dan sebagainya. Jadi kayak sangat rileks, tapi juga ada satu ada aku kemudian bisa merasa memunculkan sisi yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sekarang aku lagi membangun sebuah art center di Jagakarsa, terfokus pada performing arts dan keaktoran, dimulai dari tahun 2000. Selain itu juga ada beberapa project shooting Gadis Kretek dan salah satu yang akan dibuat, mungkin masih rahasia, nggak apa-apa ya. Tapi yang akan kita
lakukan di bulan Oktober ini, besok adalah world premiere dari filmnya Djenar Maesa Ayu, judulnya Touch Me, dimana itu adalah salah satu dari 3 omnibus film yang berkolaborasi dengan negara Malaysia dan Korea. Nah, bulan Oktober ini kita akan putar film ini di Busan. Cool. Nice. Beautiful. Nice. Oh, bagus. Dan lagi stop. Keren. Bagus. Yes. Nice. Beautiful. Cool. Minta 45 tuh. Setahan. Sahabat fotografi, tadi baru saja saya selesai motret Ina Febrianti. Ya. Jadi tadi sebetulnya ada 3 sesi ya, yang 2 itu casual ya, yang 1 sengaja saya buat dia pakai kebaya ya. Sebetulnya dari ketiga itu yang saya mau capture adalah bagaimana karakter yang kuat Ina Febrianti itu bisa saya tangkap gitu, dan memang pada akhirnya saya banyak mendapatkan shoot yang karakter dia yang sebenarnya gitu, karena buat saya memotret dia bukan masalah kostumnya bisa apa saja atau tema atau apa, tapi saya secara personal saya ngambil karakter Ina ya. Dan di situ ya, karena dulu saya pernah punya pengalaman ya, hampir 20 tahun yang lalu lebih, saya sudah tahu, dan di dalam perjalanan dia pun saya juga sudah tahu apa kualitas lah ya daripada ini, dan kita juga ada satu kedekatan emosional ya, walaupun jarang ketemu, tapi begitu ketemu kita ada klik ya. Nah, disitulah akhirnya secara cepat saya bisa melakukan sebuah komunikasi, dan pada akhirnya foto itu hanya berlangsung ya paling sejam tadi ya, sejam, karena juga waktunya tidak begitu banyak.